nasihat pun nasihatlah dengan secara hikmah. Nah, yang ni duk buka rahsia, jangan nasihat depa orang nak kata apa sore tapi duk kata jadi orang lain tu nampak katanya mung duk kata kaya tu. Ha gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari jemaah yang kedua di dalam bulan Syaban tahun 1443 Hijrah. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Bab yang ke-24, bab ad-dinun nasihah. Agama ialah nasihat. Dan hadis yang ke-27, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa itaiz zakah wan nush li kulli muslim. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 57 dan Muslim 50. Nih. Maksudnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendirikan solat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Ini tiga perkara yang seorang sahabat dia sumpah dengan Nabi. Dia janji dengan Nabi. Sumpah-sumpah maknanya janji lah. Dan setelah dia tengok keadaan masyarakat pada zaman dia, dan dia gambar katanya masyarakat Islam pun dah betul lah lebih kurang sampai ke hari kiamat. Iaitu ni kena nasihat. Nah, itu yang pertama sekali kena semayang. Yang kedua keluar zakat. Lepas tu nasihat kepada setiap orang Muslim. Lepas tu orang Islam kita pun jadi sangkum pasal nasihat menasihati. Pakat terima, pakat uri nasihat. Orang yang terima nasihat pun terima dengan sepenuh hati. Dan jangan berasa katanya orang yang nasihat, orang tegur dia, orang wayak kepada dia tu, orang nak tik dia ke, ataupun nak cari keburukan dia, dak. Orang nasihat pun nasihatlah dengan secara hikmah. Dan jangan duk buka rahsia, jangan nasihat depan orang nak kata apa sore tapi duk kata jadi orang lain tu nampak katanya mung duk kata kaya tu. Ha gitu. Lepas tu nasihat pula jangan bentuk pasal hina. Kena kecek molek, wayak molek. Bila sangkum kita pakat-pakat nasihat, pakat betul, dia akan molek belakang dalam masyarakat. Pak bosan ni, cerita, kata, huduh, mengupak, lap-lang, dalam belakang tu, jenis ni pasal ni, benar-benar tak molek. Jangan kita sama sekali duk jadi pucuk tak molek di dalam masyarakat, nak hacur, nak jadi purak peranda, nak rutuh dan sebagainya. Ini tak boleh. Sebab itulah kita usaha jadi hidup kita. Ini 48 pula. An Tamim bin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 55. Maksudnya dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Tiga kali Nabi sebut, walaupun tak ada sebut di dalam hadis ni, tapi sebut di dalam hadis lain katanya Nabi sebut ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sampai tiga kali Nabi sebut. Kami pun bertanya. Kami di sini artinya para sahabat lah. Kerana siapakah nasihat itu? Nah, maknanya nak tuju kepada siapa, kerana siapa nak nasihat tu. Nabi bersabda kerana Allah. Bukan arti nasihat kepada Allah. Allah tak ada nak terima nasihat ni. Allah duk nasihat kita sebuah Quran ni. Tapi kita nasihat kerana Allah.
Yang ada niat kerana tu, kerana ni, tak. Kerana Allah. Kerana kitabnya Al-Quran. Maknanya isi-isi kandungnya yang ada di dalam Quran, kita pakat cebok, pakat ambil, pakat baca, wayak kepada orang. Sama ada dalam semaya. Dalam semaya, itulah berhajat kepada kita, khusyuk sungguh-sungguh, gapo hatu email duk baca, nasihat daripada Allah Ta'ala kepada kita tu, peringatan. Sebab tu Allah ayat di dalam Quran, inna hadhihi tazkirah, ini adalah sebagai peringatan. Ayat-ayat Allah Ta'ala adalah sebagai peringatan. Jalah tu nasihat kepada kita. Apatah lagi kalau sekiranya umat semua ni, manusia pakat mungna kepada Quran, nak suruh kepada Quran, baca, pahal, reti, amal, taqwa dengan ajaran Quran, alhamdulillah. Kerana Rasulnya, kerana Rasul artinya cebok ajaran Rasul, ajaran Nabi, pakat baca, pakat reti, pakat amal, pakat sebar, pakat nasihat. Kerana pemimpin Islam dalam bentuk katanya orang yang jadi pemimpin, pemimpin pun kena pakat nasihat juga. Dia sendiri kena nasihat kepada rakyat, dan rakyat juga kalau tengok katanya pemimpin tak kena, kena nasihat. Jarang kita nak dengar, nak temung dengan nasihat orang yang jadi pemimpin nak terima nasihat daripada rakyat. Lepas tu galaknya pemimpin negara, dia turut otak dia, turut nak yobai hak dia, kabinet dia, walaupun canggah dengan agama sekali pun, dia tak ada kira agama mana lah. Pasal pemimpin negara ni, dia kira katanya politik, boleh duit masuk ke negara, tak ada kira haram ke halal ke, masuk habis, gomoh habis. Lepas jari kita tengok pemimpin, wallahualam lah, saya tak ada cari dah. Pemimpin mana doa kepada rakyat dia? Pemimpin mana hak semaya tahajud, doa, teriak, minta wi rakyat dia Allah Ta'ala buka hidayah, apa dosa rakyat dia? Wallahualam. Kalau adanya, alhamdulillah. Tapi wallahualam, kita tak tahu katanya, pemimpin mana hak jujur, hak baik, doa sokmu kepada rakyat dia. Lepas tu rakyat pula saya kepada pemimpin, doa serta dengan adanya majlis-majlis nasihat. Pemimpin mari duduk, Pak, ha, siapa nak nasihat kepada pemimpin? Ha, tu kalau dia boleh, we ada di dalam kalangan sangkum kita ni, naik obata ke, naik tesaban ke, naik ampe ke, palak ampe ke, puwa rejekan cangwat ke, siapa ke, raja sekalipun mari duduk dengan nasihat daripada rakyat. Rakyat nak rakyat gapo, nak napak lagu mana? Allah, kalau dia ada pesan-pesan ni dalam agama, dalam sangkum kita, saya rasa rungrung dan tidak ada benda-benda hak karuk-karuk duduk dalam masyarakat. Tapi dengan sebab apa? Kita tinggal benda ni. Ya septik penuh, abaya muk penuh, makin arak daun ketang penuh, muda-mudi tina jatuh zina penuh. Padahal tamnai ada belakang tu, tuk nebel, tuk kemenai, tuk ni, tuk tu, ada belakang tu. Tapi ke panha kadang-kadang dalam kampung suti pun tak boleh. Tak ada tak cocong tempat mana-mana dah. Tapi nak ayat katanya, masya Allah, tamnai banyak. Dia tu dia ni. Tapi masya Allah, corruption penuh. Makan duit tengah, makan kerongkan, makan gotu, makan gani. Bata-bata hak tebal je, wak nipih. Jalan belakang tu, makan tak cuci belakang. Tak ada kira siapa-siapa. Sebab tu dah, ambil ajaran yang Nabi ayat katanya, wa li a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin orang-orang Islam ni, masya-Allah, kalau sekiranya pakat terima nasihat, pakat jujur, pakat baik, molek belaka sangkum. Tak ada kira lapis sangkum mana-mana, dia akan jadi molek. Akhir sekali, wa ammatihim, dan seluruh orang Islam. Seluruh orang Islam tu duk dengar nasihat daripada Tok Khatib. Cuba kita gambar katanya, seluruh dunia orang lelaki hak wajib semaya Jumaat kena geduk dengan nasihat walaupun sepatah. Walaupun ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah, baca ayat Quran duduk. Sudah khutbah yang pertama. Bangun pak tu nasihat-nasihat sikit. Ha, sudah. Walaupun khutbah 5 minit pun dikira katanya tu adalah sebagai nasihat. Apatah lagi orang-orang Islam kita hai kuam soncai kepada ugamu, ngaji ugamu, beki hidup dia dengan ugamu.
ada cit samnuk berasa nak berubah dalam hidup dia, royak sokmo, hisap sokmo, muhasabah diri sendiri, insyaAllah kau jadi komolek, komolek, komolek. Bermula daripada ibu bapa nasihat kepada anak-anak, guru-guru nasihat kepada anak-anak murid, pemimpin muda-muda, pratan, siapa yang jadi pemimpin ongkon, nasihat sokmo kepada cau nanti dia, berkelakon dia, ha, tu. Kepada orang-orang kerja dia, jujurlah dalam kerja, jangan duduk curi, jangan duduk ketek, jangan duduk gapo. Barulah insyaAllah sangkum kita ambil sahadih ni guna dunia akhirat molek. Tapi dengan sebab kita tinggal nasihat, sebab tu nasihat-nasihat, nasoha artinya cuci bersih. Kalau kita tengok dalam kamus, ia terjemuh katanya cuci bersih. Ni saya madu tu, hak cuci bersih, hak titik tak 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 sai dalam bentuk pasal ni saya madu tu, tu dia panggil nasoha juga tu, yang cuci yang bersih. Sebab tu agama ni yang bersih. Apa-apa atas lagi agama Islam kita ni yang cuci bersih dengan fitrah yang Allah Ta'ala wi kepada manusia boleh masuk belaka. Tak ada kira orang negara mana, kulit mana, kecek bahasa apa sekalipun, alhamdulillah molek. Ani duduk di siapa yang Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada dia, dia boleh terima hadis ni, masya-Allah, serta dengan sangkum semua pakat nok kepada jalan ni belaka. Molek. Tapi kalau sekiranya orang sikit yang nok, orang ramai tak ada duk nok ni. Orang ramai nak rosak, nak punuh, nak hancur, nak duduk pasal tak kena, walaupun sikit ada orang duk mengajar, duk royak, masya-Allah, hak ni tak tahu siapa tu yang nak beri hidayah. Sebab sangkum kita kalau sekiranya tak terima nasihat, tak jalan ajaran nasihat, bunuh habis. Itulah yang Nabi royak ni tak? Pandok ad-dinun nasihat. Agama itu ialah hak paling penting sekali. Dia panggil seguguh hak besar sekali, iaitu nasihat. Walaupun adanya semaya, puasa, zakat, haji, jihad, adanya apa ni, kelakuan baik, akhlak mulia, cara bergaul dengan manusia, tapi hak tu nasihat ni adalah sebagai dia panggil rukun, rumpun yang besar sekali. Supaya Nabi raya al-hajj wa arafah, Nabi raya tu haji itu iaitunya wukuf di padang Arafah. Padahal hak lain ada lagi, ada tawaf, ada sa'i, ha, ada mabik di Muzdalifah, ada melotar, banyak. Tapi Nabi raya hak penting al-hajj wa arafah. Dua patah Nabi raya haji itu ialah wukuf di padang Arafah. Siapa tak wukuf di padang Arafah, maka tak pakai haji dia, walaupun dia se'e, dia tawah, dia pergi duduk di Muzdalifah sekalipun, tak pakai haji dia. Nah, ni supaya ngetu juga agama ni, kalau dia tak ada nasihat, jangan duduk harap katanya nak maju agama. Agama tu molek sokmo dah. Agama yang molek sokmo dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sempurna dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Ayat ni aku jadi sempurna dah, molek dah, wih, jadi cukup sempurna, redha dah agama sebagai redha agama Islam sebagai agama kamu. Tapi khambok prong tu duduk di kita, khambok prong bukan duduk di agama tapi duduk di tuaton kita sendiri. Ha, gitulah. Nah, hadis yang ke-68, hadis yang ke-69, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 10. Maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Dia katanya dari Nabi SAW bersabda, seorang Muslim adalah orang yang membuat Muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Hari ni kita kena ingat semua. Kita jadi orang Islam ni, kita dibuat apa? Ramkan, waktu jadi orang tu jadi susah dengan sebab tangan kita dengan lidah kita. Kena. Nabi raya katanya, orang Islam yang sebenar, orang lain itu selamat daripada mulut dia dan tangan dia. Itu dah orang Islam sungguh.
Sebab tu kita kena suluh diri kita. Kita duk gi buat dak? Kepa sang panpuan hacu gotu punuh orang lain kena susah dengan sebab apa? Ni mulut kita ni. Dengan tangan kita ni. Masya-Allah. Ya tangan dengan mulut ni, apa sang fitnah besar nak jadi pecah, hacu, parah, babai takai dengan sebab mulut dengan tangan ni. Sebab itulah Nabi raya nak jadi kita ni jaga sungguh-sungguh. Tangi kita dengan mulut kita. Mulut dia tak ada tulang. Bukan? Lidah tak ada tulang. Kecek ke apa boleh belaka. Kadang-kadang nak jadi molek pun dengan mulut. Nak jadi kotak molek pun dengan mulut. Kecek kadang-kadang siat-si. Royak ke apa-apa bitburan. Bohong. Lawak. Hino. Kecek megoh. Tegok. Nampak tengok dan sebagainya. Tak boleh. Kena renuh diri. Kena tawaduk semua. Tangih kita pun lagu itulah juga. Istilah tangih di sini artinya usaha. Melalui usaha seseorang, hak besar sekalinya tangih. Sebab tu orang apabila digari tangih dia tu, 50% lebih dah. Tak boleh buat apa dah. Dah tangih kena gari di belakang, kena ikat, kena tambak dah. Kalau ikat kaki sah lagi, duduk situ. Tak boleh nak pergi mana dah. Gari tangih tu kaki boleh jalan lagi. Tapi kalau dia agak ikat kaki, tangih boleh pergi ukar. Sebab apa? Tangih duduk gerak lagi. Ini nak ayat katanya. Semua tiap-tiap kara duduk di mulut dan tangih. Jangan jadi orang Islam yang bokprong. Duduk pergi buat ke tu, buat ke ni dengan melalui lidah dan tangih. Wal muhajir. Dan apa? Seorang yang berhijrah. Man hajara manahallahu anhu, iaitunya adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Saya mengaku, katanya saya bukan orang hijrah. Saya mengaku kita hijrah sungguhnya jauh diri daripada benda Allah Ta'ala larang. Allah, susah benda ni lah. Hari-hari kita duk buat benda tak molek, gotu goni. Bermaknanya kita bukan hijrah yang sebenar. Orang hijrah di zaman Nabi, iaitunya orang yang tubik keluar daripada bumi Mekah pergi ke Madinah. Waktu tu wajib. Wajib bagi tiap-tiap orang. Hak boleh jalan, boleh bergerak supaya kita ada tengok orang Ukraine lah ni. Okay. Masya Allah, kena tinggal negara dia, pergi ke negara lain. Wajib tu. Kalau nak juga, kena mati. Kena lawan. Kena duduk dalam negara dia, kena bang dan sebagainya. Kalau saya ke tanah, saya ke rumah, saya kepada harta benda. Supaya tu juga. Hijrah yang sebenarnya bukan arti pinoh saja. Tapi larang yang diri kita, hampram diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Sekadar tu masa pun nampak 20 minit dah. Tiga hadis kita baca hari ini, mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Lepas tu minta gain sikit sebanyak buat kebersihan masjid pagi hari Jumaat. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.